dan pendapat dari penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Semuanya termuat dalam putusan ini. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Surat dakwaan error in persona karena terdapat kekeliruan penuntut umum dalam menentukan terdakwa. 2. Surat dakwaan batal dihukum karena disusun berdasarkan berkas penyidikan dan penuntutan yang tidak sah dan bertentangan dengan KUHP. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa penuntut umum keberatan diajukannya eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa karena pada persidangan pertama tanggal 7 Januari 2020 Majelis Hakim telah menanyakan dan memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan. Namun pada persidangan tersebut penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan sehingga persidangan selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2020 untuk agenda pembuktian oleh penuntut umum. Bahwa tindakan penasihat hukum dan terdakwa tidaknya tersebut memiliki konsekuensi hukum dan tidak dapat ditarik kembali karena ketika terdakwa dan penasihat hukum telah menyatakan tidak melakukan eksepsi atau keberatan, maka 1. Dakwaan telah berkekuatan hukum sebagai dasar pemeriksaan di persidangan. 2. Pembacaan eksepsi tanggal 21 Januari 2020 telah lewat waktu atau daluarsa sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Iya bang, gimana bang tadi tanggapan putusan eksepsi ditolak? Baiklah ya. Dari sudut hukum, hakim ada benarnya. Kita harus terima itu ya, bahwa eksepsi kita tidak masuk dalam bidangnya eksepsi. Kita terima. Yang menjadi pertanyaan kita tetap adalah, kenapa belum diberikan penangguhan penahanan? Itu pun bisa saya mengerti. Walaupun saya tidak terima, tapi saya bisa mengerti. Kenapa? Karena dari sudut para pengacara ini dengan bukti dan saksi yang ada bisa kita buktikan bahwa Ari tidak berbuat. Tapi kan hakim harus melihat di dalam persidangan bahwa Ari terbukti tidak berbuat seperti yang didakwakan. Nah, minggu depan ini akan ada saksi pelapor. Dari saksi pelapor akan terbuktilah bahwa Ari tidak melakukan kejahatan seperti yang didakwakan. Memang itu pertentangan dari antara hak asasi manusia kita dengan kepastian hukum yang dipegang oleh hakim ya. Dengan segala hormat kita mengakui hakim cukup berhati-hati, tapi kita juga percaya bahwa hakim akan berdiri di tengah. Yang menjadi desakan kita supaya didengar oleh pengadilan kepolisian Jakarta Selatan supaya laporan kami terhadap saudara D yang sesungguhnya melakukan kejahatan itu segera dong. Kalau Ari bisa 1x24 jam ditangkap, kenapa yang ini tidak? Semua data sudah kami berikan. Kami juga mengerti secara prosedur ada laporan, mesti penunjukan lagi ini. Kenapa tidak seperti perlakuan terhadap Ari? 1x24 jam Ari ditangkap, digebukin, disuruh ngaku. Kok yang ini tidak? Kita desak aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa memviral ini. Pertanyaannya, kenapa polisi Jakarta Selatan belum bertindak mencari pelaku saudara D, pelaku sebenarnya? Kapan itu laporannya? Laporannya kapan, Pak? Sudah, 3 hari yang lalu. Sudah diterima, Pak? Minggu lalu. LP-nya sudah keluar, Pak? Sudah. Dibilang ada golok. Golok dari engkong yang nggak pernah dipakai. Dibilang golok yang dipakai buat merampok. Titik-titik. Ngerti kan? Yang aku lah. Ada satu lagi nih yang harus diperhatikan. Ini jadi modus, kami sedang berpikir apakah perlu dibawa ke MK atau ke Mahkamah Agung. Jadi polisi diwajibkan menurut undang-undang menyiapkan penasihat hukum. Selalu polisi bikin penolakan didampingi penasihat hukum. Jadi dalam berkas ada surat terdakwa menolak didampingi penasihat hukum, itu tidak masuk akal, bohong itu. Nah, tadi ada, yang terkait pertimbangan tadi apa ya? Iya. Yang kan
Gitu kan ada surat. Surat itu modus oknum polisi untuk bisa melakukan penyiksaan terhadap para terdakwa yang tidak ada penasihat hukum. Begitu ditanya, kenapa tidak ada penasihat hukum? Sudah menolak nih. Gila apa? Seorang terdakwa nggak mau didampingi penasihat hukum yang gratis. Ada LBH tuh. Kenapa tidak? Begitu ada orang miskin, kirim ke LBH. LBH Mawar Sarung kami siap 24 jam. Hidup Pak Mer. Oke, ya. Oke, yuk siap. Di luar. Selamat.